Metropolitan kebakaran, guys. Oh iya. Eh, iki penontone iki. Metropolitan kebakaran, Mas. Sekarang hanya beberapa gudang kaca yang masih selamat. Wah, ini asapnya gede sekali, guys. Iya. Iya, betul sekali ya. Itu, guys. Gudang Polytron, Mas. Kebakaran. Belum padam, guys. Ini tadi kenapa ya, guys, ya? Ya. Penyebabnya kenapa, guys? Penyebabnya gara-gara belum diketahui. Panas sama angin kencang. Angin kencang ya, guys, ya. Sama panas. Jadi apinya cepat membesar ya, guys, ya. Iya. Ini mungkin karena konsleting mungkin ya. Oke. Tapi saya belum tahu. Belum tahu ya. Harus diteliti lebih ulang. Lebih lanjut. Sudah padam, seharusnya polsek lah. Nah, harus menelitinya. Asapnya tebal sekali, guys. Ini jadi kayak mendung ini, guys. Mataharinya ketutupan, guys. Tugas damkar yang sedang bertugas, guys. Tapi di sana ada masih ada dalam lagi. Mobil damkar. Itu dia kebakarannya. Di dalam masih ada banyak, loh, itu kebakarannya itu. Kebakarannya jelas. Tapi tidak. Tapi untuk masuk sangat berbahaya sekali, guys. Kita lihat dari luar aja, guys. Ngeri, guys. Kita hanya bisa mengusung saja. Ini kerumunan warga yang menonton, guys. Menonton ini kebakarannya. Karena di sana masih banyak juga sih. Kebakarannya sangat-sangat besar ini. Di bawah. Ngeri. Banyak di bawah. Ini juga masih banyak. Karena sebagian desa berada di sini juga. Dan di sini arus lalu lintas di sini padat tapi nggak sampai macet, guys. Hanya merayap karena penasaran, pingin melihat lokasi kejadian. Kendaraan yang lewat berjalan perlahan. Namanya siapa ya? Guys. yang ini. Riki Maulana Syaputra. Oke, ini. Oke. Mantap, guys. Kerumunan yang nonton, saudara-saudara. Ini mas. Kita langsung tengok, Mendi. Namanya siapa ini, Dek? Acil. Ayo ke lapangan, main arsi lagi. Oh, mas. Oke, guys. Sekian dulu liputan kebakaran pabrik Polytron, gudang pabrik Polytron.
Semoga cepat padam dan tidak ada korban jiwa. Oke, sampai jumpa di vlog lainnya.